Dalam penguasaan sang satu Sardinal State, Arraga di sana mengalami satu error rising. Dapatnya Zipok di angka satu basong. Sardinal State, Arraga floating ke depan. Kembali masih mampu diangkat satu pas Arraga terhadang di angka 2-0 di Wangga. A.A. Dustin Sadi arahkan bola ke depan, satu berapa pun tingginya. Nawala numpah sekuter dengan bandungan Rio nyemes banter bal munjungan. Satu floating diarahkan, menangkan satu bola obat. Aibon kali ini gagal diantisipasi, satu intercept sepundang dari Sadi Dustin di angka 1-3 lenggang ke belakang. Satu pergerakan Yusfian arahkan satu bola flatin diterima keket gelana menangkan Rio Arsegit. Satu pertahanan David kembali satu upaya di belakang. Oh, masih lagi-lagi tertangkap dari sang Empire 2 Iwan. Satu pelanggaran yang dialami dari seorang Arsil di angka 2-3 Zivog bersama Yusfian Sanfati melambung yang terima Ali Sumpah menangkan kombinasi mancep di jeru Badua Didimpai mencoba satu pergerakan bola terbaik Didimpai Belinda diterima satu kombinasi bola bocor berhasil dikejarkan dari satu kemampuan Bayu. Benar-benar menggoyahkan satu kuda-kuda Didin Boy di angka 3-4 satu servis Didin Boy Sadi upaya kuibor Beledias pisan meneh Beledias numpak becak ligai miring paling penak liwat wingke. Satu upaya tekanan rasa. Satu kali ini arah datang sebuah serangan. Menangkap. Masih mampu diamankan Zibar. 1-2-3. Akan terkada. Semakin menjadi-jadi. Mohon untuk kerjasamanya bagi para penonton yang berada di zona area depan untuk bisa duduk saja. Biar penonton hadirin yang ada di area belakang bisa menyaksikan juga laga pertandingan antara Zipok dan Donald Akbaraya. Ya! Benar-benar Zipok kali ini berhasil untuk bisa mengkonversi satu bola semi tegak belakang di angka 4-6. Zivog arahkan satu kemampuan terbaikmu di sana diterima satu upaya kuibol lagi-lagi nampaknya di sana satu kesalahan Rio Asikin ditangkap dari sang pengadil lapangan Iwan Setiawan. 5-6 di sana Zivog mencoba satu flatting melambung diterima Didin Bay menangkan. Yeah! Lagi-lagi terlambat sepersekian detik langkah dari Keket Gelaga dalam rangka mengeksekusi satu bola mantan terikat di angka 75 ada Rio Arsigit jam servis melintir. Oh, sayang kembali melebar Rio di angka 67 balik tertinggal satu angka Zivog. Satu kemampuan jam servis mencoba dilayangkan ke depan. Mudah bagi Didin Bay menangkan. Max Wing total. Keket Gelaga menunjukkan satu dominasinya. Membola beradakan zona pertahanan Givong di angka 86 Keket. Rice melambung tinggi. Upaya kombinasi tak agak. Masih gagal diamankan Rio Arsigit. Belasan dengan cepat. Kali ini Rio gagal mengantisipasi di angka 78. Bisakah Wahyu Ardo akan menunaikan tugas utamanya
Satu jam servis melinti diterima sempurna. Ade menangkat. Wah, upaya dari Rio Arsikin di angka 8 sama mencoba satu angka serangan bersama Arto Simon. Rakan satu bola ke depan, cap-cap dikirimkan, sayang kembali masih terhadang pita putih yang terbentang luas di tengah-tengah arena pertandingan. Kedudukan saat ini 9-8, ada Zimal, satu pemain arahkan posisi 5, menangkat dari 4. Ucapan tercover, satu upaya variasi Dedimbay, masih mampu diamankan kembali, back attack diayakan, masih ditahan, datang sebuah serangan, satu slang dapol. Benar-benar satu kesepahaman antara Sadid Astin dan Arsil. Merebutkan jantung pertahanan dari Zimbabwe di angka 10-8. Bisa diamankan satu pemain angka. Kali ini dinyatakan tidak sampai. Kedudukan sementara 11-8. Ada Zimbabwe kembali. Satu pemain tinggi menjulang Zimbabwe. Arahkan sempurna. Angka sang setan. Zimbabwe. Kali ini satu overblow dilakukan dari satu pemain Dewangga melewati sang setter Sadid Astin. 9-11, satu cap sepelintir, resip sempurna, menangkan, luar biasa. Tapi sayang satu peluang terbuka lebar kali ini disia-siakan dari satu kemampuan Rio Arsikin di angka 10-11. Dua kali error seorang Rio Arsikin, kali ini satu kesalahan justru berpindah dan dilakukan dari anak-anak Jibong. Kedudukan 12-10, si tangan kilat Sadid Astin arahkan bola melintir, diterima sempurna, satu upaya variasi. Benar-benar Jibong mampu untuk bisa memberikan satu perlawanan di gaya penyerangan. Bola-bola variasi, kembali satu upaya dan harus sabar. Sebelas dua belas. Adakah satu pemain dari Zimbabwe berhasil di sana? Rangkat ke kelana. Satu bantara. Kembali mampu diucapkan dari seorang Rio Arsikin di angka 13-11. Dedimbay. Akan set bola ke depan Dedimbay, diterima bola tinggi, angka sang setter, bola quick, cacara terjadi pengamanan, mendekat variasi. Lagi-lagi Rio Arsikin berhasil mendekat habis-habisan. Jantung pertahanan Zimbabwe di angka 14-11. Dedimbay leader keras, tapi sayang error kali ini di angka-angka krusial. 12-14, tekanan di layangan Cibok juga melebar. Nampaknya dari kedua belah pemain melakukan satu kesalahan elementer sehingga pertandingan hanya berjalan datar-datar saja. Bisakah Arsil arahkan Fladek, resip sempurna, upaya tekanan, tekan Goni. Tapi satu kemampuan overpower spek dari anak-anak Zimbabwe berhasil touch out di angka 13-15. Balik satu floating menyilang, diterima Adi Sumba menekan, kombinasi. Lagi-lagi satu bola antara teman dan kasih jatuh menjadi pengkhianat yang memporak-porandakan bahtera rumah tangga dari Zimbabwe. Ken-ken gelana di sana, satu upaya bisa gak ditembus, Zimbabwe. Benar-benar satu kebangkitan Zimbabwe. Kali ini mendekat di dua pautan angka 14-15. Bergerak dari belakang, kembali jump service dikirimkan. Resi Dedimbay, Sadi Flikol. Benar-benar satu penerangan Sandi, Dusty. Kali ini satu arah serangan
tak terduga dialami dari anak-anak Zivok 17-14. Ada satu pergerakan Kekin Kelada melabung ya. Hancur bubur pertahanan dari anak-anak Zivok atas satu ulah Didibai di angka 18-14 ini. Satu jam servis Kekin sayang kembali error dan melebar. Angka mudah diberikan di tim lawan 15-18. Disangka pautan 3 angka diraih dari Zivok untuk menyamakan kedudukan. Justru lagi-lagi dibuang. Satu modal utama terbuang sia-sia di angka 19-15. Nampak ringan bola dalam pelukan Zimal. Resip Zivok. Satu angkatan bola back attack dilayangkan. Kembali merobohkan satu pertahanan defender dari Kekin Kelada. Jadi di angka 16-19 masih tertinggal 3 margin point. Satu jam servis melintir dinyatakan melebar. Dapat satu antisipasi yang tepat diambil dari sang libero Adisumba di angka 20-16. Sadinasin Resip dan libero menangkan dari belakang. Lagi-lagi menembar ancaman dari zona satu back attack dilayangkan. Wiwit memporak-porandakan kembali double pertahanan dari Donald Amarawa 17-12. Upaya tekanan dikejarkan dari belakang. Resip dibubuhkan menangkan satu bola potong. Lagi-lagi berhasil terjadi satu kesepahaman antara Arsil dan Sadinasin. Di kedudukan 21-17 kali ini Didit Bay arahkan satu bola diterima Zivok menangkan Queen Ball. Lagi-lagi satu kesepahaman dari middle blocker Zivok. Duki tajam di kedudukan 18-21. Disangka pautan 3 angka kembali diraih secara beruntun. Satu jam servis diterima Adi Sumpa. Masih ada Sadi. Kekin Kelada ke belakang. Datang sebuah serangan. Benar-benar kali ini mengubah di jalur gaya penyerangan. Zivok mengandalkan serangan bola-bola cepatnya terbukti ampuh untuk bisa merobohkan rapatnya pertahanan anak-anak dari Donald Amarawa. Kali terjadi ace service di angka 22 diwangga dari Zivok mengincar satu posisi libero. Tapi sayang benar-benar kali ini satu kontrol maksimal dari Adi Sumpa membiarkan bola melambung lebar meninggalkan jantung pertahanan. 2-2 dua bola Arsil Topik angkat satu kombinasi back attack masih mampu dipertahankan. Satu angkatan Sadi Kekin Kelada kembali melebar sepersekian senti di sisi sebelah kanan pertahanan dari Zivok. 21-22 kembali satu floating layakkan ke depan membangun satu kombinasi Siba. Serangan menduki tajam memporak-porandakan di angka 23-21. Ada Rio Asegit satu tepis menerima satu upaya tekanan kombinasi masih mampu diambil kembali. Counter attack dari belakang bertahan dari Sumpah menekan. Lagi-lagi masih error di kedudukan 22-23. Hingga ke belakang Wiwit yang menjadi andalan bagi Zivok. Raih pun dimuliakan dan sayang kembali melebar. 24-22. Satu angka kemenangan tersaji depan mata. Bisa kali raih Donald Amarawa. Kekin Kelada. Raih sepuna mendekat Zivok. Masih ada satu upaya. Ini main. Kau tak sempurna. Kali ini.